Partai Gerindra semakin yakin Presiden Joko Widodo memberi dukungan kepada Prabowo Subianto. Kedekatan Prabowo dan Jokowi menunjukkan sinyal dukungan yang semakin kuat. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai, DPP, Partai Gerindra Ahmad Muzani mengomentari foto Prabowo naik mobil berplat nomor Indonesia 1. Sebagai catatan, plat nomor Indonesia 1 digunakan oleh kendaraan Dinas Presiden Indonesia. Foto tersebut diunggah oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Instagramnya. Alhamdulillah, peluru produksi BUMN Pindad mendapat permintaan tinggi. Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi, industri pertahanan Indonesia memiliki prospek yang baik. Untuk itu Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan siap berkolaborasi, bermitra dengan partner-partner potensial demi meningkatkan ekspor, tulis Erick Thohir dalam caption fotonya. Dalam foto tersebut Prabowo terlihat duduk di belakang setir kendaraan taktis maung warna gelap. Mobil itu menggunakan plat nomor Indonesia 1. Di sebelahnya duduk Erick Thohir. Sementara Presiden Jokowi justru tidak terlihat. Kemungkinan Presiden duduk di belakang Erick Thohir. Pasalnya mobil itu tetap mendapat pengawalan ketat dan pas pampres. Menurut Muzani, foto tersebut merupakan isyarat dukungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Prabowo dan Erick maju dalam kontestasi pemilihan umum, Pemilu, 2024.